Aduh. Orang setengah hari itu ngomongin gua dalam gaji gini. Ini apa? Aduh, satu dua. Bah. Hari ini kami kedatangan tamu yaitu profesor profesional kami yaitu Biex. Biex, kira-kira pembuatan rak kaos bagaimana hari ini? Apakah bagus atau tidak menurut Anda? Ya, bagus ini. Bagus ya. Kira-kira berapa hari kita mengerjakan ini? Satu hari selesai. Oke, kita bangun Bumur. Bumur, ano yang punya? Ini adalah salah satu ownernya, bosnya kami. Ini Mas. Siap. Siapa nama Anda? Nama saya Pak Rel. Namanya Pak Rel, Mas. Senang Anda angin. Nama panggilan? Tamangin. Oke. Okay. Ini hari ini Abang kesini mau bikin apa di tempat workshop kami? Boleh saya jelaskan, Pak? Oke, okay, silakan. Saya ambil dulu, Pak ya. Oke. Okay. Dekatkan dong kameranya. Di sini saya mendesain rak-rak seperti ini. Ini ada nama tokonya, Bengkel Kaos. Bengkel kaos Bang, jadi bukan cuma bengkel motor, bengkel mobil, bengkel muka Biex, iya. Tapi ada juga bengkel kaos. Di sini kita mempunyai brand tersendiri, namanya Lenias. Tolong disorot. Inilah brand kita, brand lokal kita. Brand Lenias. Lokal Lenias. Ya, sama baju kita nanti kan. Dan juga di sini kita banyak yang kita cetak nanti. Casing HP. Apalagi nih Pak? Casing HP, kemudian gelas. Ada gelas bermotif bisa gambar-gambar muka, piala, kemudian piala-piala, topi, kemudian topi gaul, kemudian rak-rak mini yang cantik dan menarik. Nah. Oke, jadi untuk bengkel kaos ini kaos. Akan nanti berkolaborasi dengan yaitu saudara Biex. Model. Model ini adalah salah model satu baju. Owner di KP apa namanya? KP apa, Bang? KP Bulang ya. Ya. Cuman belum dipasang, kita enggak tahu nanti itu kira-kira Bang menjual apa saja di kafe itu nanti. Oh. Lengkap itu segala minuman. Maksudnya minuman apa? Bermacam-macam. Contohnya seperti apa? Disebutkan satu per satu agar pemirsa tahu minuman. Belum bisa disebutkan, masih rahasia negara. Oh, masih rahasia negara. Satu aja minuman apa kira-kira? Oh, semacam beruap kah atau kah? Belum bisa di bocoran. Belum bisa. Satu aja. Belum bisa di media masih. Jadi belum bisa di media kan, ya. Bang? Mohon maaf karena ini salah satu owner juga di workshopnya Bolang itu. Jadi dia memesan kayu juga di sini juga. Beliau bukan memesan meja-meja, kemudian apa namanya, Bang? Kusen-kusen itu ya di atasnya. Jadi kira-kira kapan itu akan di-launching dibuka tokonya? Satu bulan lagi atau 15 tahun lagi? Grand opening 2 bulan atau lagi? 2 bulan. Tadi anggota aku tadi sama pengacara Biex. Bekerja kawan, kami kedatangan yaitu Bula yang mulia. Insyaallah beliau sudah menjadi orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Yang sudah menikah kemarin, gimana Bang Bula setelah menikah perasaan Abang? Lo kemana? Ya begitulah, bahagia. Hah? Bahagia. Banyak perubahan ya. Contohnya apa yang berubah, Bang? Ya yang biasanya sholat. Kok mau Bang Bek? Pernah jadi sholat. Tolong Bang lihat ke teman saya, Bang. Pernah begamis terus. Oh, begamis dia, Bang. Jadi dia...
Di setelah kami bekerja, Bang, Bang Bulah ini datang untuk melihat banyak kontrol-kontrol anggotanya. Ini ada biak tadi yang sudah kami wawancara menjadi penjaga kafe. Nanti kalau sudah kafenya jadi, mungkin jadi tukang parkir, kita enggak tahu nanti. Oke, terima kasih Bang Gula. Doakan ya kami supaya bisa laris terus ini kerjaan. Oke, semoga sukses selalu ya. Oke, si singkong. Di setelah salah bekerja, mereka eksekusi singkong. Besar sekali guys singkongnya. Oke guys, ayo canggih. Hari ini kami kedatangan mantan dari Bunda Selang. Sepertinya beliau populer. Bagaimana menurut Abang kerja ini? Baik. Sudah sesuai target kalau ada anu permintaan orang banyak. Iya, enggak bisa. Jadi apa? Lambat. Bagusnya gimana, Bang? Satu hari belum ada separuh. Seperempat aja belum ada ini. Aduh. Orang setengah hari itu minim dua dalam jadi begini. Ini apa? Aduh. Satu belum. Bah. Belum ada hasil. Orang kerja itu materialnya di nah ya, ini satu-satu kerja ya, apa ini? Mau begini pasang atap, setel. Orang itu seperti bos bikin itu langsung selesai. Langsung tidak ada setel-setelan lagi. Itu apa itu? Aduh, itu dilepas belas ini. Ulakan rak sudah. Iya tuh. Salah dulu pemasangan bendera. Ya, baterainya begitu tuh sudah ditataki, sudah dikatam, sudah dirapikan. Masang itu salah kalau begitu. Harus lepas. Nah, lepas itu setel sana, baru sini setel. Enggak ada kerjaan dua kali begitu. Oh, ini Bang, kawan-kawan, kita memang hanya menjumpul beliau. Beliau adalah borong yang diakui sama belayan khususnya keluarga pulang. Tawa ini. Jadi beliau ini keamanan dari ketua pemborong. Tapi kali ini depan. Jadi serba salah. Kami sudah komplainan ketua di depannya akan berubah jadi bagus saja. Oke, selam GP terlebutan. Tapi sih langsung dinding deh. Dinding. Dan ternyata kawan pemborong yang marah-marah tadi, dia membantu kami turun tangan untuk memberitahu apa yang salah. Tinggal untuk membuat jatuhan lagi. Pertama keluarga pulang. John. Bang apa? Bang John. Bang John. Langsung dilihat mata tuh. Naikkan Gus. Jadi kawan, setelah ini jadi semua,
kita rapikan memakai amplas, dan semua ini akan kita tutup pakai HPL. Jadi bangunannya atau bentuknya akan menjadi rapi dan cantik. Wal, wal, di subscribe walah. Tolongin awal, di subscribe walai. Biar ulun rajin walai. Wal, wal.